Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Zulfadli bin Jaafar. Saya berasal daripada negeri Sabah, daerah Beaufort, Kampung Desa Permai, Sri Lendayan. Saya mula berkhidmat di masjid ini iaitu pada 2 Januari 2017. Saya mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Beaufort 1. Saya menyandang jawatan sebagai Noja dan juga sebagai pembantu Bilal di bawah unit operasi. Kenangan manis saya berada di masjid ini, saya dapat bertemu dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada tahun 2019. Sangat manislah dapat bertemu dengan baginda pada masa itu. Tugasan pertama saya menjadi Bilal di masjid ini ialah pada Mei 2019 dan waktu tu ialah waktu Zuhur. Okey, saranan saya kepada semua, kepada golongan yang muda terutamanya, pertama sekali kita kena tunaikan setiap perintah Allah. Ikut cara Nabi SAW. Itu adalah kejayaan. Kalau kita nak kejayaan dunia, kita jadi doktor, engineer sebagainya. Tapi kalau kita nak kejayaan akhirat, kita yang taat pada perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Itulah kejayaan hakiki. Jadi saran saya, jom kita bersama-sama datang ke rumah Allah, mengimanlah ke rumah Allah Ta'ala supaya kita mendapat keberkatan dalam kehidupan kita. Walaupun kita seorang yang siapa saja, petani, seorang engineer, doktor, tapi kita akan berjaya, berjaya dunia. Tapi kalau kita nak berjaya akhirat, kita nak tunaikan perintah Allah Ta'ala dan cara Nabi SAW. InsyaAllah. Jom kita sama-sama mengimanlah ke rumah Allah, solat di awal waktu di mana azan diazankan. InsyaAllah. Jom.